Jelajah Ramadan RTM edisi ke-12 yang melabuh tirainya hari ini menjadi platform terbaik penaja bersabah jenama NESQ mempromosikan produk keluarannya. Sepanjang 21 hari konvoi berlangsung, permintaan terhadap produk jenama berkenaan, terutama kopi klasik, semakin mendapat tempat. Pengasas NESQ, Zamri Abu berkata, jelajah Ramadan RTM membuka peluang kepada syarikat itu memperkenal serta mempromosi produk mereka selain medium mendekati semua lapisan masyarakat. Aroma dan rasa mengimbau rasa sajaknya memang kita tagline kita untuk kopi ini. Memang keunikan kopi klasik ini berbeza dengan produk-produk kopi lain di pasaran. Kerana apa yang beza kopi klasik adalah kita ada campuran sarang burung walet. Okey, kemudian yang kedua kita pakai biji kopi yang berkualiti iaitu Arabica coffee. Kemudian ada brown sugar. Itu bestnya. Selain kopi klasik, NESQ juga mempunyai produk lain seperti minuman sarang burung walet dan Rochelle. Okay, untuk sepanjang tahun 2024 ini, okay, untuk baru bulan 3/4, okay, kita target kita, sasaran kita cecah hingga RM5 juta sebulan. RM5 juta sebulan? Betul, untuk jenis produk kita. Betul. Zamri turut berharap dapat meneruskan kerjasama bersama RTM pada masa akan datang selepas kejayaan melalui konvoi jelajah Ramadan RTM edisi ke-12.